Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini saya ingin membuat konten tentang anakan burung kolibri soko ontong teman-teman ya, atau sogon teman-teman ya. Karena sore tadi nggak sengaja saya lihat di belakang rumah sogon dengan dua anakannya sedang mencari tempat untuk tidur. Dan malam ini coba mau saya ambil teman-teman anaknya ya. Mau saya bikin eksperimen. Saya campur dengan burung pleci yang sudah mapan teman-teman ya. Semoga saja burung plecinya bisa mengajari si burung kolibri soko ontong ini untuk belajar makan di dalam sangkar teman-teman ya. Oke, kita lanjut cek lokasinya. Nah ini dapur teman-teman ya. Ini dapur gubuk saya. Tadi sini teman-teman. Semoga masih ada ya. Nah itu teman-teman ya. Itu ada tiga. Coba kita ini dulu. Nah, yang ini indukannya teman-teman ya. Dan yang ini dua, ini adalah anakannya. Coba mau kita tangkap anakannya ya. Ini ya, anakannya ada dua. Nah ini plecinya teman-teman ya. Dan ini anakan yang tadi, anakan sogon tadi. Mau saya campur di sini ya. Coba kita campur sekarang. Ya. Nah ini ya. Semoga saja si burung plecinya mau mengajari makan teman-teman ya. Dan ini coba mau kasih ini teman-teman ya. Ini umpan khusus untuk kolibri ya. Ini kita campur di sini. Ini dulu sempat beli online teman-teman. Katanya sih ini khusus untuk ini ya, burung kolibri sejenis apa ya, nektar. Coba kita eksperimen dulu. Dan besok mungkin mau saya coba juga dengan susu teman-teman ya. Dengan susu cair. Nah, ini harus dicampur dengan ini ya, dengan air. Ini kita campur air secukupnya. Habisin sekalian ini, yang satu saset. Ini tinggal sisa teman. Ini kemarin sudah untuk makan ini ya, burung pleci. Ini ada sepotong buah jeruk ya untuk plecinya, semoga aja kolibrinya juga mau.
Sekarang kita aduk. Nih ya, kita coba kita aduk biar merata. Ya, saya rasa sudah cukup. Tinggal kita ini kasihkan ke burungnya. Ini ya, coba kita kasih ke sini. Tak lupa ini jeruknya juga kita kasih. Oke, sudah semua. Oke, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.